Jadi sepertinya ini sudah di presto terlebih. Nah guys, jumbo guys. Hai pemirsa Wonosari TV, kali ini kita tidak kemana-mana. Yuk kita masak aja di rumah. Ini dapat kiriman bebek ungkep pawon ayu. Yuk mulai masak ala Wonosari TV. Kalau kita perhatikan, ini bebeknya satu ekor namun sudah dipotong-potong dan dalam kemasan vakum. Sudah ada bumbu-bumbu, sayur dan sambelnya. Kita godok dulu daun pepayanya sampai empuk. Lanjut sambelnya kita tuang dalam mangkok. Kemudian kita beri nanti minyak panas. Kita siapkan wajan dan minyak panasnya. Lanjut kita goreng bebeknya. Beh, potongan bebeknya guys, gede-gede. Sekarang kalian bayangin deh, aroma dari bebek goreng ini ditambah dengan bumbu yang sangat meresap pas digoreng, aromanya aoleng guys. Menggorengnya pun tergantung dari selera masing-masing ya. Ada yang sampai kering ataupun hanya lembut-lembut dan juicy banget gitu. Kalau saya yang setengah matang aja karena ini sudah empuk banget. Sediaan ini dalam bentuk frozen ya guys. Tinggal disimpan di freezer dan sewaktu-waktu kita butuh tinggal keluarkan saja atau direndam di air hangat beberapa menit dan siap digoreng. Dalam satu kemasan ini berisi isi 2 dada, 2 paha, kepala, hati dan rempela. Lengkap dengan lalapan daun pepaya ya guys. Empuk tapi nggak pahit. Ada juga sambal korek yang super endul. Berat bebeknya satu kemasan ini kurang lebih 1 kilo. Dagingnya empuk banget, seperti sudah dipresto atau memang diungkep yang sangat lama. Bumbunya meresap, lezat, higienis, tanpa pengawet, praktis tinggal goreng. Mantap. Ini dia tampilan setelah kita goreng. Kita hanya goreng 2 aja ya. 2 saja besarnya sudah seperti ini. Waduh. Lanjut kita test drive bebek ungkep pawon ayu ini. Ditambah dengan nasi panas, air es, dan jangan lupa kerupuknya guys. Ini hasilnya dari bebek ungkep pawon ayu. Kalau dari teksturnya ini sangat empuk sekali ya. Pas kita suwir bebeknya beuh, merekah merotol guys.
Selele durung cukur. Kali ini porsi saya jumbo. Sedikit jumbo lah. Saya jamin deh, yang lihat pasti jadi lapar. Rasa bebeknya dan rempahnya, menusuk sampai sum-sum tulang belakang. Perpaduan yang tiada tara rasanya ya, antara daging bebek, sambal korek, sayur pepaya dan nasi matas. Kalian bayangin deh rasanya. Mantap jiwa. Oh ya, untuk pemesanan kalian bisa hubungi nomor WhatsApp 082-337-17-6464 atau nanti bisa dicek di deskripsi ya guys. Harganya untuk satu bungkus bebek ungkep Pawon Ayu ini Rp95.000, belum ongkir. Kalian wajib coba ini, saya jamin pasti nambah-nambah. Demikian dulu ulasan tentang bebek ungkep Pawon Ayu. Terima kasih telah menonton.